Belum lama menghirup udara bebas, artis Saipul Jamil justru terancam diboikot TV akibat petisi yang ramai-ramai ditandatangani warganet. Hal itu lantaran Saipul Jamil dianggap tidak pantas kembali muncul di televisi karena seorang mantan narapidana pelecehan seksual. Petisi ini muncul bermula dari unggahan akun Instagram @let's.talkandenjoy merasa miris dengan sambutan yang diberikan untuk Saipul Jamil. Sontak saja netizen langsung heboh mendukung petisi boikot untuk mantan penyanyi dangdut tersebut. Video tersebut berisi rekaman saat Saipul Jamil disambut meriah dan dikalungi bunga bak seorang pahlawan. Kondisi ini dirasa berbeda sekali dengan negara Korea Selatan yang mana narapidana pelecehan seksual justru dikepung warga dan ditolak oleh tempat tinggalnya. Tak lama kemudian, petisi boikot Saipul Jamil muncul di laman change.org. Ternyata petisi tersebut dibuat oleh Ari Wahyuni, kini petisi boikot itu telah ditandatangani oleh warganet.